Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rasid. Dalam rangka mengikuti gelar inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, saya akan memperkenalkan usaha saya, yaitu yang bernama Cowboy Cheese and Fresh Milk. Cowboy Cheese sendiri berdiri di tahun 2017, yang beralamat di Kampung Celtu, RT 02, RW 02, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Usaha saya itu bergerak di bidang produk olahan susu, makanan, dan minuman. Cowboy Cheese merupakan usaha yang berfokus pada bidang pengolahan susu, antara lain yaitu keju asli, fresh milk, yogurt, milkshake, dan es krim, yang bahan bakunya kami ambil dari peternakan kami sendiri dan para peternak sapi lokal yang ada di daerah kami, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak. Cowboy Cheese sebagai penyedia produk susu dan keju murni terbaik, serta penyedia wisata edukasi yang menjadi wadah para peternak lokal untuk maju dan berkembang bersama. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh para peternak kecil, antara lain yaitu harga susu sapi yang dihargai rendah, kemudian minimnya edukasi pengolahan hasil susu ternak, kemudian tidak mempunyai pemasaran yang luas, dan para peternak sendiri juga tidak mau mengambil resiko. Maka dari itu saya mencoba untuk berinovasi dengan tujuan yaitu mengatasi permasalahan para peternak kecil, kemudian meningkatkan kesejahteraan para peternak kecil, menyerap tenaga kerja, kemudian memberikan penghasilan tambahan kepada para peternak, dan memberdayakan masyarakat di area sekitar lingkungan ternak. Kami berinovasi mengolah susu sapi murni yang berasal dari peternakan untuk dijadikan menjadi keju, kemudian fresh milk, milkshake, yogurt, dan es krim. Dan ini salah satu inovasi kami juga, yaitu membuat kemasan produk-produk kami menjadi lebih menarik dan dapat bersaing di pasaran. Selain itu, kami juga berinovasi menyediakan program wisata edukasi, antara lain yaitu field trip dan workshop, diperuntukkan bagi sekolah-sekolah, instansi maupun umum, agar dapat menjadi nilai tambah bagi para peternak itu sendiri. Sekian pemaparan sekilas tentang usaha saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.